Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, salam sehat untuk kalian semua. Semoga kalian sehat bahagia, ayam tentrem dan murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini teman-teman ada mobil Toyota Kijang Super Gale Shot. Bagaimana kondisinya, berapa harganya, seperti biasa akan diterangkan oleh saudara kita Gus Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sebelumnya kita review, kita menyapa bapak-bapak, pakde-pakde yang suka kelangenan atau mobil Kijang. Lah wong saiki pakde-pakde senenge sing jazz ngono itu bang-bang. Pakde sing gaul. Lho, mbah-mbah. Ini Mas Soleh orang, ini Mas Soleh. Ada dulu pas masa mudanya mau beli Kijang tidak kesampaian. Goro-goro diambilin rekoso jari ini sama Mas Soleh. Ha ini ada Kijang bagus. Kok murah? Kok murah? Langsung untuk kurang Pak D. Kok ngarepan gur dilap-lapi tok tiap dino. Aku kira mudeng kelangenan Bang Anis. Wingi tak Google, kelangenan itu apa? Google. Hobi. Loh, nggo kelangenan Pak D, Pak D. Dulu wis tempe dhewe kowe Mas yo, hobi yo. Bang, lihat. Ini Kijang tahunnya 94 Super G. Super G. Super G 94. Pak Sike wanyir. Anyir Bang ya Pak Sike. Siap. Gila, span kabeh ya, Bang Soyo. Masih span semua. Ini bagus loh, Bang. Bagus. Bagus banget iki, Bang. Nek aku ngono iki lho. Oke. Ayo motor Bang Soyo. Mas glondeng, Bang Nis. Oh, ini kok. Glondeng rek. Motornya api ya, Bang Soyo. Bagus. Nah, ini kita wis seneng iki wong Madura. Wong Maduranan ya, Bang ya. Nasmoko Auto Body. Nasmoko Auto Body ya? Oh iya. Nap ya. Ya. Sudah double blower AC-nya. Sudah double blower AC-nya Bang Anis. Wis no. Interior di cover rapi Bang Anis. Hey, cover apa? Oh, cover Bang Anis, cover. Orinya ada ya? Ori insyaallah ada. Oh. Covernya bagus-bagus. AC-nya double blower. Double blower Bang ya. Ah, genah Bang Soleh. Oke, dikasih cahaya biar lebih terang Bang. Biar lebih jelas. Oke. Cocoknya? Cocoknya rapi no Bang. Rapi. No. Budi perlu dibuat lawan. Yo jelas. Yo. Yang tadi ceklek ngejan. Kijang super bagus ya Mas ya. Super bagus ini. Super tahun 94 bagus. Monggo harganya kesamaan mahal. 41.500 nego Bang ya. Siti nego nih. Nego nih Siti Mas Ana. Siap. Ini mobilnya masih bagus Mas ya. Bagus tenan ya. Ini ngono nih. Cuma modal ngumpul. Ini malah. Iya, ini malah. Motor Bang ya. Utuh. Bisa motor kaleng kafe motor lah. Ngaleng Bang Anis. Tuh. Panggil Bang Anis. Oke. Tipis, tipis semua Bang Anis? Tipis semuanya. Oke, masuk. Alangnya bagus ya. Alangnya juga bagus. Monggo, para penggemar Kijang yang pengen beli mobil bagus. Harganya juga gak terlalu mahal. Cuma 41.500 negonya sedikit saja. Bang Anis, ya, biar teman-teman tahu Kijang Super G itu tahtanya di mana Bang Anis? Di bawah Grand Extra Pass. Grand Extra itu paling tinggi ya? Oke. Kita paling tinggi, nah ini Super G itu bawahnya pas. Ya. Kalau sama Kencana Bang Anis? Oh iya, tahtuan Mas Soleh. Tahtuan Mas Soleh. Kencananya kereta. Oke. Kereta Kencana Mas Soleh. Ya. Siap. Bagusnya bagus. Kencananya kita bagus ya. Bodi ngaleng, pintu bagus-bagus semua Bang. Bagus-bagus semua. Oke. Monggo, nggak sama mahal. Siap. Loh. Masih sepan Bang ya? Sepan panau di on. Oke. Ini. Siapa tuh kayak kau ngelbarang? Wih, ngeri mas kita? Enggak apa. Ayo kinjojo. Yora. Iki nak nemu tekan dalan loh. Lah makanya kuwi. Kinjojo wong pinjai. Oh, apa nama? Ya masalah ya. Oke. Dashboard sedan bagus. Dashboard sedan oke. Okay. Audionya hidup ya. Audio hidup. AC-nya double blower. AC double blower dingin Bang ya. Ya dingin lah ya. Siap. Harga berapa Bang nih? Harganya cuma 41.500. Negonya sedikit saja. Siap. Pokoknya yang agak ketika selak kondisi angkat nih. Pelaknya bagus Mas ya. Pelaknya bagus. Ban-bannya gimana Bang Anis? Lumayan. Ambil. Tipe sih Bang. Itu apa tipe lagi? Singkat tipe. Oh iya tipe. Singkat apa? Oh, Singkat. Yus, yang mana kafe bang? Yang apa? Kafe.
Kenapa? Oke. Siap. Ban kuwi padha gawe mung sendal. Heeh. Lah kok motor kok enggak sendale terus piye? Lah gawe sepeda Bang Nis? Ya enggak sak kondisine to. Mobile ya, Bang. Enggak sendale digas piye? Lah iya. Nek ngantar kok enggak sendale terus aja tuku, aja tuku Mas. Lah kok Mas? Ah, sendale ala kok. Iya. Lah. Ora bener ya, Mas. Siap. Ini dijawabnya 94 Ferguson. Heeh. Pajaknya panjang alias baru ya. Oke. Okay. Harganya cuma 40.500 negonya sedikit saja. Siap. Ya ibaratnya gini Mas Ole. Kalau dihitung mobil tahun 94, ini tergolong mobilnya bagus. Terawat Bang ya? Terawat dong. Oke. Okay. 94 kan kalau yang ini. Heeh. Masuk mesin ya? Monggo Bang nih. 68. Ngaleng rek. Jelas no. Langsung kirim Madura rek. Perlampuan oke semua, dem hidup semua, hazard hidup semua, wiper washer hidup semua, gak ada masalah. Tabil mesinnya Bang Anis. Mobil ini harganya berapa Bang Soleh? Harganya murah, cuma di berapa 41.500 nego sedikit saja. Aman toh? Aman. Harganya 41.500. Ingat lo ya, negonya sedikit saja monggo. Soalnya kijang sing kondisi iki ya golek ya arang apa toh. Arang nek mobil kae. Biasanya ya wis do. Hewer. Hewer. Hewer, hewer. Apalagi kalau yang punya tidak merawat masalah. Kur butuh ditumpaki tak. Ya dijamin ya masalah. Hewer, hewer. Hewer, hewer. Lampu belakang. Monggo Bang Nis. Ini siap kirim Bang ya? Langsung hari ini. Langsung kirim ya. Ini udah rapi semua mobilnya. Hazard hidup semua, lampu hidup semua, rim. Rim hidup semua, tread. Iya no Bang. Atret hidup semua, perlampuan enggak ada masalah. Langsung kirim oke ini. Nyoba to. Kaget rek. Kanan ngiri Bang yo. Sikat. Maju sikat. Masuk. Audionya Bang Anis. Warindo enak? Enak, ending banget tuh. Ending emang ya? Aman ya? Aman. AC. Retrack Bang? Ada masalah? AC dingin. Dingin ya maksudnya? Dingin. Dingin oh. Double blower dingin Bang Anis? Iya, dingin. AC, jangan khawatir maksudnya. Oke. Okay. Audio. Langsung urip. Terus ya? Masuk. Sip boy. Lampu-lampu. Mati ya urip. Kok urip kabeh? Hidup semua Bang Nis? Hidup kabeh. Ini terawat mobilnya Bang? Ini? Mati tidak apa-apa. Oke. Termasuk terawat ya saya? Masih terawat mobilnya. Ini tahunnya 94 Super Gesot. Udah double sedan ya. ADE Grand Strapaz. Oke. Ini harganya gak sama mahal. Harganya cuma sedikit. Berapa Bang? Saya Bang Soleh. Harganya cuma Bang Soleh ya. 41.500 negonya sedikit saja. Ada minat pokoknya ndang angke 3SG selak kedisian kancane. Fatmane. Ini pengen urip mulya Bang. Mulya dunia akhirat. Bekti ya ana wong tuwa Mas. Bekti karo wong tuwa ya. Apalagi dengan ibu Bang Soleh. Oke. Wis duweni isih duwe ibu, kok kowe ra sukses kuwi wong sak rugi-rugine wong. Lah iya. Ngono ya. Betul. Aja kok sia-sia cung. Pokoke birul walidain apik karo wong tuwa. Terima kasih Bang Anis, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.